بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kembali kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al hafidh Abdul Ghani Al Magdizi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam dan pembahasan kita masih dalam Kitabut Thaharah kita memasuki al hadith al ashir hadis yang ke sepuluh. Kala al musannif rahimahullah al hafidh abdul ghani al makdisi semoga Allah merahmati beliau mengatakan an aisyah radhiyallahu anha kala dari aisyah semoga Allah meridhinya beliau mengatakan karena an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fitana ulihi wa tarujulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka memulai dari sebelah kanan fitana ulihi ketika memakai sendal wa tarujulihi demikian juga ketika bersisir wa tuhurihi dan bersuci maka maksud atau masuk dalam wa tuhurihi di sini baik ketika beliau berwudu ataupun mandi. Wa fi dan dalam semua urusan beliau. Maka hadis ini dibawakan oleh Al Hafidz Abdul Ghani Al Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab ut Thaharah untuk menjelaskan hukum tayammum fil wudu. Hukum memulai membasuh sebelah kanan ketika berwudu. Jadi hadis ini disebutkan dalam kitab Taharah untuk menjelaskan bahwasanya at-tayammun fil wudu wal ghusli mustahabun. Jadi memulai membasuh anggota kanan ketika berwudu demikian juga mandi hukumnya dianjurkan. Oleh karena itu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau masukkan dalam Kitabul Wudu dalam bab At-Tayammun fil wal gusli. Memulai dari sebelah kanan ketika berwudu demikian juga mandi. Beliau juga masukkan dalam Kitabul sholah dalam bab At-Tayammun fi Masjid wa ghayri. Memulai dengan kaki kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Bahkan beliau masukkan dalam kitabul at-imah terkait e, makan bab at-tayamun fil-akli wa ghairi. Itu ketika seorang dia makan, maka menggunakan tangan kanan dan selainnya. Maka sekali lagi hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Makdisi untuk menjelaskan kepada kita ketika seorang dia berwudu untuk anggota wudu yang ada kanan dan kiri, maka dianjurkan berwudu atau membasuh yang kanan dulu. Misalkan eh, tangan, demikian juga kaki, maka dianjurkan untuk yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Ital Hilali, Hafidhullah Ta'ala dalam Zubdatul Afham, beliau katakan at-tayammun yumnun wa maka memulai sesuatu dari kanan maka itu ada kebaikan dan keberkahan walidzalika kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu oleh karena itu nabi suka dengan hal ini faqad akhbarat aisyah radhiyallahu anha dan aisyah radhiyallahu anha mengabarkan wahia akhbarun nas bihadjihi wa a'lamuhum bi dan beliau Aisyah adalah manusia yang paling tahu tentang petunjuk Nabi. Manusia yang paling tahu tentang keadaan beliau. Karena beliau adalah istrinya. Maka boleh jadi sesuatu yang itu jadi kebiasaan Nabi. Yang biasa dikerjakan di rumah beliau. Dan ini tidak diketahui oleh para sahabat Sehingga hadis ini diriwatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istri beliau Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau adalah A'lamuhum bi ahwalih Jadi para sahabat yang paling tahu tentang keadaan Nabi Li'annaha zaujuhu Karena Aisyah adalah istri beliau Wa ahlu baitir rajul a'lamu wasamtihi min ghayrihim. dan beliau tinggal bersama Nabi maka beliau orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi petunjuk beliau dibandingkan orang-orang lain annahu sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah menegaskan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun Beliau suka memulai dari yang kanan fi libasi na'lihi ketika pakai sendal. Jadi ketika memakai sendal maka kanan dulu Dikiaskan dengan sendal ketika memakai sepatu Maka kaki kanan terlebih dahulu Wafi islahi syarih ketika memperbaiki rambutnya Yaitu ketika menyisir rambut Oleh karena itu diantara yang disebutkan oleh para ulama Bentuk rambut nabi itu belah tengah Maka beliau s.a.w. menyisir bagian kanan rambut beliau terlebih dahulu jadi wafi islahi hisari dan ketika menyisir rambut wa rotihi dan ketika bersuci. Oleh karena itu hadis ini dibawakan oleh Al Hafid Abdul Ghani dalam kitab Tohara. Apa kaitannya? Kaitannya karena dalam bersuci itu wudu dan mandi ada anggota tubuh bagian kanan, maka praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu beliau mulai membasuh anggota wudhu atau anggota dari ketika mandi bagian-bagian tak bagian kanan. Wajami isuunihi sallallahu alaihi wasallam dan semua urusan beliau. Jadi dan semua urusan beliau. Kemudian di dalam hadis ini Aisyah katakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Dalam bahasa Arab kana itu tadulu alal istimrar. Jadi karena dia fiil atau kata kerja ini tadullu alal istimror menunjukkan terus menerus. Jadi kebiasaan Nabi. Jadi termasuk kebiasaan Nabi yang beliau sukai adayamun fitana ulih. Jadi ketika pakai sendal maka mulai dari yang yang kanan. Kenapa? Karena kata Aisyah menggunakan kata kanak. dan khobarnya ini fiil mudori yaitu yujibuhu. Maka ini menunjukkan al Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kemudian yujibuhu maknanya yufadiluhu wa yasurruhu wa yuhibbu. Nabi lebih mengutamakan, lebih suka dan lebih senang untuk memulai dari yang yang kanan. Jadi at itu maknanya al-ibtida bil yamin qoblas simal. Memulai dari yang kanan sebelum yang yang kiri Adapun at-tanaul maknanya lubsun na'li, memakai sendal. Demikian juga al hida memakai sepatu masuk dalam hal ini. Kemudian makna at-tarujul, at-tarujul itu tasri khusyari roksi. Menyisir rambut kepala. Walih ya, demikian juga jenggot. Kalau orang jenggotnya lebat, maka diantara yang diajarkan oleh Nabi disisir bil musti dengan menggunakan sisir wadah nih wadah jemili demikian juga dikasih minyak ya supaya kelihatan bagus tidak ajak ajakan maka ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kebersihan demikian juga kerapian jangan sampai seorang muslim ya e, sarungnya ngepir bahasa Jawanya apa ngepir jadi nggak pernah disetrika ya kan Kelahannya juga ngepir, gitu kan? Maka tidak demikian. Seorang Muslim ya dia berusaha penampilannya itu bersih, rapi. Tidak harus pakai baju yang mahal. Tidak demikian. Tapi dia apa? berusaha penampilannya itu bersih dan rapi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hal ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hal ini. Maka diantaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika seorang dia memiliki rambut, maka dianjurkan baginya untuk menyisir rambutnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah ini, yaitu maka siapa yang memiliki rambut, krimhu maka hendaknya dia muliakan rambutnya, artinya dia menyisirnya. Jadi di antara bentuk memuliakan rambut adalah dengan membersihkannya, mencucinya, ya. rambutnya nggak acak-acakan, ya. dia juga keramas, ya nggak pernah keramas sama sekali sebulan nggak pernah keramas misalkan, ya. atau nggak pernah mandi Jumat ini ya, ya. Nah, sebagian ulama katakan hukum mandi Jumat wajib bagi laki-laki. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Siapa yang punya rambut, maka hendaknya dia muliakan rambutnya. Dengan apa? Ya dibersihkan, ya dipotong yang rapi, ya demikian juga disisir. Maka ini termasuk diantara yang Nabi ajarkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, Faro'a rojulan sa'ithan kota sa'ruhu. Nabi pernah melihat seorang yang yang rambutnya acak-acakan. Ini seorang laki-laki, rambutnya acak-acakan. Fakola maka kata Nabi, amakana yajidu hada yusakinu bihi Apakah orang ini tidak punya sesuatu untuk merapikan rambutnya? Apakah dia enggak punya sisir? Ya? Warajulan akhor wa alaihi thiyabu wasihatun. Dan Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang bajunya kotor. Maka apa kata Nabi? Amakana hada yajitu ma'an yang stilubihi thawbah. Apakah orang ini tidak mendapati air untuk mencuci pakaiannya? Bajunya apek, ya, baunya enggak enak, ya, kotor dan seterusnya. Maka ini bukan Bukanlah karakter seorang muslim. Maka karakter seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berusaha bersih, demikian juga rapi. Di antaranya apabila punya rambut dimuliakan. Di antara bentuk memuliakan rambut adalah dengan menyisirnya. Dan cara menyisirnya didahulukan dari sebelah sebelah kanan berdasarkan hadis ini. Itu hadis yang dibawakan oleh Al hafidz Abdul Ghani Al Makdisi, Rahimahullahu Taala. Kemudian tambahan faedah terkait dengan rambut Ketika seorang memiliki rambut Maka ketika motong rambutnya Jangan pakai model koza Oleh karena itu dalam hadis Abdullah bin Umar Beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil koza Nabi melarang rambut model koza Apa itu model koza? Mencukur sebagian kepala dan tidak mencukur bagian yang misalkan sini tipis sekali sini sangat tipis ke, yang atas tidak dikurangin jadi ke model cukuran rambut itu ya kalau dikurangin dikurangin semuanya jadi atau seperti macan itu ada yang seperti pemain bola kan macam-macam rambutnya atau yang sini di Tipisin, maka ini dilarang dalam Islam Ini termasuk koza Karena dia menyukur sebagian rambut Dan tidak mencukur yang lain dan kata Abdullah bin Umar Naha Rasulullah SAW anil kozak. Jadi Nabi melarang seorang dia Goza Jadi ini hendaknya diperhatikan kalau kita punya anak atau apa, maka model rambutnya ya, jangan yang aneh-aneh, yang ini tipis sekali hilang, kemudian atasnya panjang. Yang mengikuti tren yang ada. Maka tidak demikian. Jadi ada larangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sebagian pesantren ada razia rambutnya. Kalau santri-santrinya itu rambutnya modelnya koza, ya udah gundul sekalian ya, dipotong rata, ya dipotong rata. Kemudian meskipun menyisir ini hukumnya dianjurkan, namun orang nggak boleh bersikap berlebih-lebihan. Ya, seringnya di depan kaca laki-laki seringnya ngaca terus ya seringnya di depan kaca seringnya nyisir rambut berlebih-lebihan dan ini hukumnya makruh maka dalam hadis Abdullah ibnu Mughafal maka beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata Nabi melarang kami bersisir setiap hari. Jadi berlebihan dalam hal ini. Kalau kita butuh ya silahkan saja. Tapi kalau berlebihan ini laki-laki ini bukan perempuan ya tiap hari di depan cermin terus ya. Rambutnya ini dikit udah bingung ya. Maka tidak demikian. Jadi yani kita dalam hal ini yang proporsional maka seorang muslim dia dianjurkan untuk rapi, dianjurkan bersih namun jangan sampai berlebihan. Jadi jangan sampai ber berlebihan. Maka ini terkait at tarujul Jadi terkait seorang dianjurkan dia untuk e at yaitu menyisir rambut dari sebelah kanan. Ini menyisir rambut dari sebelah sebelah kanan. Kemudian at-tuhur, jadi at-tuhur wayas malul wudu wal -gusla, maka ini mencakup wudu demikian juga mandi. Jadi wa maka mencakup dalam hadis ini wudu dan mandi. Wa fisa nikulih dan dalam semua urusan beliau. Apa maknanya kata Syaikh Salim min al asya al mustatobah. dari semua perkara-perkara yang baik maka ini lafadznya amun maksus dia lafadznya umum dalam semua perkara tapi dikhususkan oleh hadis yang lain Bimitri apa contohnya? Dukhulul khala Ketika masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi Apakah mulai dari kaki kanan? Tidak, kaki kiri Wal khuruz minal masjid Demikian juga ketika seorang dia keluar dari masjid Bukan pakai kaki kanan namun pakai kaki kiri jadi mimma sabata albat ufihi bisimal. Apabila terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai dari sebelah kiri. Maka kalimat wa fi sa'ni dan dalam semua urusan beliau dijelaskan oleh para ulama di antara sesa limbin ilal hilali Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam maknanya amun mahsus. Jadi kata ini umum namun dikhususkan oleh dalil yang lain. Jadi dikhususkan oleh dalil yang yang lain. Demikian juga kata Syaikh Abdullah Al Fauzan dalam Mawridul Afam beliau katakan, lakin nahadal umum mahsusun. Keumuman hadis ini dikhususkan Bimithli duhulil khola, yaitu semisal ketika seorang dia masuk ke toilet, wal imtihad ketika seorang dia bersin ya, buang ingus maka pakai tangan kiri wal istinja demikian juga ketika membersihkan kotoran ketika cebok maka terlarang pakai tangan kanan pakai tangan kiri maka keumuman hadis ini dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain demikian wa ghairi mimma yakunu bil yasar dan aktivitas lain yang dianjurkan pakai tangan kiri jadi aktivitas lain yang dianjurkan pakai tangan kiri. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama. Kata saya Abdullah Al-Fauzan, "Al-hadithu dalilun ala masru'iyatil bada'ah birrijlil yumna fil wa mithliha." Hadis ini dalil yang menunjukkan disyari'atkan dan kata-kata masru' Itu kata Syekh Abdullah Al-Basam dalam taisirul alam, ada dua kemungkinan: boleh jadi Al-Ijab wajib atau An-Nadab, yaitu sunnah. Jadi, boleh jadi itu wajib atau sunnah. Jadi, kata-kata masruk disariatkan itu lebih umum. Jadi, dia umum. Bisa jadi disariatkan ini mak maknanya wajib, bisa jadi sunnah. Nah, di sini apa maknanya? Mustahak. Maknanya adalah sunnah. Maka ketika para ulama katakan al hadithu dalilun ala masru'iyah. Hadis ini dalil disyariatkannya al bada'ah birrijlil yumna, memulai kaki kanan fi na'li ketika memakai sendal. Wa dan selainnya yaitu al jawari wal khifaf, memakai kaos kaki, memakai sepatu. Wa kadzalika lubsu thiyab was Demikian juga ketika memakai baju. Jadi memakai baju yang ada kanan kirinya, ya. Bukan pakai kaos oblong misalkan. Wasarawil demikian juga ketika memakai celana. Fayab bil bilkam al Maka dia mulai dari lubang yang sebelah kanan, kemudian yang yang kiri. Amma imb Amma Adapun ketika mencopot sendal fa'innahu yunza'ul yusra awalan maka yang kiri itu dicopot terlebih dahulu jadi ketika mencopot sendal, mencopot sepatu, mencopot kaos kaki maka yunza'ul yusra awalan yang kiri terlebih dahulu Kenapa li'annan ti'alin atau li'anna al-inti'ali lirrijli afdolu minal khifa karena kaki yang memakai sendal itu lebih utama dibandingkan nyeker, ya. Maka yang lebih utama mana? Pakai sendal atau nyeker? Maka secara umum pakai sendal. Namun terkadang Nabi juga nggak pakai sendal. Maka terkadang seorang dianjurkan berjalan dengan nyeker, ya. Nggak pakai, nggak pakai sendal. Wakada finas istiab wasarawil demikian juga ketika mencopot baju ataupun e, celana, ya maka dianjurkan yang yang kiri. Jadi lubang yang kiri dulu. Maka ini e, dianjurkan demikian. Maka terdapat hadis khusus dalam masalah ini yang disebutkan oleh e, para ulama. Jadi ketika seorang dia memakai sendal maka ketika memakai sendal maka dianjurkan ketika mencopot maka sebelah kiri terlebih dahulu jadi sebelah kiri terlebih dahulu adapun ketika seorang dia memakainya maka berdasarkan hadis ini maka ketika memakai sendal maka sendal yang kanan terlebih dahulu jadi sendal yang kanan terlebih dahulu Kemudian kaum muslimin jamaah salat maghrib yang e, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah berikutnya masru'iyah al-bada'ah bil janib al-ayman minar ra'si inda tarjilihi. Dianjurkan disariatkan memulai sebelah kanan dari kepala ketika menyisir rambut. Wa indah inda halqik. Demikian juga ketika motong rambut. Jadi kalau kita motong rambut maka mulai dari sebelah kanan. Nah, kanan ini bukan kanannya orang yang motong, tapi kita. Jadi, kalau kita tahu sunnah ini, maka ada tukang cukur, maka yang kanan dulu ya Pak. Ya Kita mulai ya dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Dan ini hukumnya sunnah. Jadi, hukumnya di, dianjurkan. Maka kata beliau, wa ala, e, wa Demikian juga ketika motong rambut. Fayuti al halik sakohul aiman awalan maka dia memberikan bagian kepala yang kanan kepada al halik tukang cukur. Thumma sakohul aisar kemudian baru sebelah kiri. Wa ala hada fataya munufil halki mandurun fihi ilal makhluk la ilal halik. Maka ketika seorang dia mencukur rambutnya kanan atau kiri ini dilihat dari mahal al makhluk orang yang dipotong rambutnya bukan tukang cukurnya jadi bukan tukang cukurnya jadi bagian kanan dari orang yang dipotong rambutnya jadi bukan dari tukang cukurnya baik e, kemudian faedah yang ketiga masru'i yamin fil hadis ini dalil dianjurkan memulai sebelah kanan ketika seorang dia berwudu dan dan mandi. Nah inilah alasan kenapa Al Hafidh Abdul Ghani Al Magdisi, rahimahullahu taala, membawakan hadis ini dalam kitab Tuharoh. Jadi karena hadis ini sebagai dalil ketika seorang dia berwudu, ini membasuh tangan, membasuh kaki, maka dianjurkan mulai kanan dulu Buka, dan sunnahnya tiga kali. Caranya bagaimana bukan ketika membasuh tangan tangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri bukan tapi kanan dia tiga kali dari ujung sampai ke siku tiga kali kemudian kalau sudah selesai baru kiri tiga kali bukan sekali kanan sekali kiri balik lagi kanan balik lagi kiri tidak jadi caranya dalam hal ini ketika seorang yang dia berwudu untuk anggota wudu yang ada kanan dan kiri maka diselesaikan bagian kanan dulu sebanyak tiga kali dan ini hukumnya sunnah baru sebelah kiri. Bukan kanan kiri kanan kiri. Meskipun seandainya seorang melakukan kanan kiri kanan kiri, apakah wudhunya sah? Ya sah. Karena ini pembahasannya dalam bab mustahab. Jadi dia hukumnya sun sunnah. Fayasilu fil wudu al yumna min al yataini war yusra. Maka kata beliau Syekh Abdullah Al Fauzan, seorang yang berwudu dia mencuci atau membasuh anggota wudu yang kanan yaitu dari kedua tangan, kedua kaki qabla al yusra sebelum yang yang kiri. Wa fil ghusli demikian juga ketika mandi. Yabda'u bi ghusli syaqil ayman min al badan qabla al Maka dia dalam hal ini ketika mandi membasuh anggota badan yang kanan sebelum yang kiri jadi membasuh ketika seorang dia mandi pakai gayung misalkan atau yang semisalnya maka anggota bagian yang kanan didahulukan sebelum yang yang kiri, jadi sebelum yang yang kiri kemudian faedah berikutnya dohirul hadis masru'i yatu Al-Bada'ah bil Yamin fi kulli syai'. Zahir hadis menunjukkan memulai sesuatu dari yang kanan itu disyariatkan fi kulli syai'. Dalam semua urusan. Lakin namun khassal ulama dalika fi makana mimba bit takrim. Para ulama mengkhususkan untuk perkara-perkara mimba -perkara, bit takrim. Ada unsur pemuliaan. Seperti apa? kal ahdi wal iqta seperti mengambil barang memberikan sesuatu walusul sau memakai baju wasarawil jalana wal khuf demikian juga memakai sepatu wadukhulul masjid masuk ke dalam masjid ya wal intial memakai sendal wal akli wasurbi makan dan minum wahwa wajibun bil yamin untuk makan dan minum wajib dengan tangan kanan wal musafahah ya, berjabat tangan wasiwak siwakan wahalkir roksi demikian juga motong rambut maka fayub daubil janib al aiman daknya dimulai dari sebelah kiri eh dari sebelah ke kanan wa maka nabi khilafidali adapun yang berbeda dengan hal tadi itu kebalikannya falahul yasar maka dari yang kiri seperti apa dukhulil khala masuk ke kamar mandi. Wal khuruj minal masjid keluar dari masjid. Maka seorang hendaknya membiasakan. Kalau dia lupa masuk dulu ke masjid kemudian keluar pakai kaki kiri supaya terbiasa. Demikian juga imtihad ketika buang ingus wal istinja ketika seorang dia membersihkan kotoran wa khal nyopot baju wasarwil wal khuf nyopot e, celana demikian juga sepatu maka hendaknya memulai dari yang yang kiri maka disebutkan oleh e, para ulama di antaranya An Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh Syaikh Salim an, an Bin It Al Hilali beliau mengatakan Kau An Nawawi rahimahullah An Nawawi semoga Allah merahmati beliau mengatakan kau idatus syari al mustamirro Kaidah syariat yang senantiasa berjalan istihbabul bada'ah bil yamin fi kulli makanam min babit takrim wa tazayyun. Maka dianjurkan memulai sebelah kanan fi kulli makanam min babit takrim dalam semua perkara yang itu termasuk babit takrim, ada unsur pemuliaan. Demikian juga untuk menghias diri. Wa maka Nabi ustuhibba at Adapun kebalikannya, maka dianjurkan memulai sebelah kiri. Demikian juga Ibnul Mulakin dalam kitab beliau Al-Iqlam Bifawa idi'um Datil Ahkam. Beliau mengatakan dalam hal ini, Wadobit parameter dalam masalah ini, mulai kanan atau kiri, kata beliau, anna kullama kana min babi takrim wa zinah kana bil yamin semua perkara yang itu masuk dalam bab at takrim wa zinah. jadi pemuliaan demikian juga menghias diri kita maka dalam hal ini kana bil yamin mengawali dari yang kanan wa ma kana bi khilafihi fabil yasar adapun kebalikannya maka dimulai dari yang yang kiri. Jadi dimulai dari yang yang kiri. Maka ini jelas eh, kaidah yang disebutkan oleh An Nawawi rahimahullah demikian juga Ibnu Mulakin. Maka untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ada unsur pemuliaan di sana, maka memulai dari yang kanan. Masuk masjid, masuk rumah. Maka ini. Perkara yang mulia, pakai sendal, demikian juga pakai baju, pakai celana, maka ini diawali dari yang kanan. Ataupun masuk toilet, keluar masjid, keluar rumah. Maka ini dimulai dari yang yang kiri nyopot sendal dan seterusnya. Kemudian faedah berikutnya, kamalu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil yang menunjukkan kesempurnaan sunnah atau petunjuk dari nabi sallallahu alaihi wasallam bimoraatin fi fitarci lisaari wa ghairi karena Nabi memperhatikan kebersihan ketika seorang dia menyisir rambut dan selainnya. Maka ini menunjukkan bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala sesuatu. Jadi mengajarkan segala sesuatu. Kemudian faedah yang lain, kata saya Salim bin Ital Hilali, beliau katakan ja al hanif, syariat yang hanif datang li israhi suunin nas untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa eh, memperbaiki akhlak mereka, mendidik dan membina akhlak mereka. Wa wiqayatihim minat toror, menjaga manusia dari berbagai bahaya, maka termasuk syariat ini datang mengajarkan apa? Li islah suunin nas untuk memperbaiki keadaan manusia, mengajarkan bagaimana bersih, bagaimana rapi. Maka ini diajarkan dalam dalam Islam. Demikian juga menjaga seorang dari berbagai doror. Maka kenapa pakai sepatu, pakai sendal itu lebih mulia dibandingkan nyeker? Karena untuk melindungi kakinya. Jadi seorang kakinya lebih lebih terlindungi. Maka ini termasuk wikoyah minat Jadi menjaga kaki dari bahaya dari mutorot. Kemudian faedah berikutnya terkait hukum memulai dari yang kanan untuk orang yang berwudu, yang dibagi anggota wudu yang ada kanan kiri, maka ini dinukil adanya ijma Jadi yani kesepakatan para ulama Maka kata Sayyid Salim Takdimu maya minil aqda fil budu ala maya siriha Wa la yu'lamu fi dalika khilafun bainal ulama mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri la fidalik tidak diketahui dalam masalah ini khilafun bainal ulama perbedaan pendapat di kalangan para ulama maka dohir dari perkataan Syekh Salim bin Ital Hilali para ulama sepakat dianjurkannya memulai dari yang kanan ketika seorang dia berwudhu jadi untuk anggota wudhu yang memang ada kanan dan dan kiri Kemudian faedah berikutnya kata Syaikh Salim la iadata ala man fil wudu. Bagaimana kalau orang dia berwudu kiri dulu? Apakah dia wajib mengulang wudunya? Maka kata beliau la iadata maka tidak perlu mengulang ala man bada abisimali fil wudu. Jadi mengulang wudu bagi orang yang dia membasuh anggota wudu yang kiri dulu Wa kot sunnah, meskipun dia telah sunnah, Menyelisih sunnah Ini menyelisihi Petunjuk dari Nabi Wasallam. Namun apakah wudhunya sah? Jawabannya sah Karena sekali lagi Kata masru disariatkan Itu maknanya bisa dua Bisa jadi wajib Bisa jadi sunnah Dan apa hukum Mulai membasuh anggota wudhu sebelah kanan Sebelum yang kiri hukumnya sunnah sehingga ketika seorang sengaja mulai dari yang kiri, maka wudhunya tetap sah, namun dalam catatan kot sunnah. Dia telah menyelisih sunnah dan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu An Nawawi beliau mengatakan ajma al ulama ala anna takdimal yumna fil wudu sunnatun. Para ulama sepakat mendahulukan membasuh anggota wudhu yang kanan hukumnya sunnah. Waman khalafahuma siapa yang menyelisihinya fatahul fadl dia terluput dari keutamaan wa tamma namun wudunya tetap sah. Jadi wudunya tetap sempurna. Jadi ini demikian penjelasan An-Nawawi. Jadi para ulama sepakat ini hukumnya sunnah maka orang yang dia tidak melakukannya, maka fatahul fadl. Dia terluput dari kebaikan, terluput dari keutamaan. Meskipun wudhunya tetap tetap sah. Jadi wudhunya tetap tetap sah. Tentu yang kita inginkan ketika kita berwudhu, ya, kita berusaha eh, untuk itu mencontoh dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tambahan faedah terkait dalil misalkan seorang ketika masuk ke masjid maka dianjurkan mendahulukan kaki kanan ketika keluar pakai kaki kiri maka ini disebutkan oleh Abdullah bin yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan minas sunnah termasuk sunnah artinya ajaran nabi Ida dahol tal masjid, apabila engkau masuk masjid, antab da'a yumna. Engkau mulai, yaitu dengan kaki kananmu. Wa apabila engkau keluar, yaitu keluar dari masjid, antab da'a biri Engkau mulai dari, dengan kaki kirimu. Maka engkau keluar masjid mulai dengan kaki kiri. Maka sekali lagi, dalil-dalil seperti ini, Inilah yang mengkhususkan keumuman hadis tadi. nikulih dan dalam semua urusan Nabi, mulai dari yang kanan, ternyata terdapat dalil yang lain yang menunjukkan ketika keluar masjid Nabi memak yaitu kaki kiri Nabi terlebih dahulu. Ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu Anhu Demikian juga. Uh, Alimam Al Bukhari dalam uh, Sahih Bukhari beliau menyebutkan bab at-tayammun fi dukhulil masjid wa ghairihi yaitu dianjurkan seorang dia atau bab mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Dan beliau katakan wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar yabda'u birijhil yumna fa idza kharaja bada'a yusra. Apabila beliau masuk masjid Mulai dengan kaki kanan Atau mendahulukan kaki kanan Dan apabila beliau keluar Maka dengan kaki kiri terlebih dahulu Maka sekali lagi Dalil-dalil yang demikian Demikian juga praktek para sahabat Menunjukkan bahwasanya Untuk perkara-perkara yang memang Terdapat dalil khusus ketika memulai dari yang kiri maka hendaknya kita melakukannya dan kaidah yang disebutkan oleh An-Nawawi demikian juga Ibnu Mulakin rahimahullahu taala untuk perkara yang ee, babut takrim demikian juga wat Itu yaitu bab yang mulia bab untuk menghias diri kita maka mulai dari yang yang kanan adapun untuk perkara-perkara yang yang lain maka kebalikannya seorang dia mulai dari yang yang kiri. Baik kemudian tambahan faidah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Taisirul Alam. Maka beliau mengatakan Inna ja'lal yasar lil mustahdaroh wal alik syar'an wa Untuk perkara-perkara yang kotor, mendahulukan yang kiri, maka huwal alik syar'an wa Maka ini sesuai dengan syariat, demikian juga sesuai dengan akal. Misalkan seorang dia istinja, ya, maka maka hendaknya pakai tangan kiri. Karena ini untuk perkara yang kotor. Meskipun uh, Uh, bukan meskipun, tapi ada dalil khusus terkait dengan hal ini. Nabi larang istinjak pakai tangan kanan, memegang kemaluan pakai tangan kanan. Maka untuk perkara-perkara yang demikian, secara syariat demikian juga secara akal sesuai. Maka memakai yang yang kiri terlebih dahulu. Maka kata beliau, wa amal asya al mustahdaro' fal asan antukad yasar. Untuk perkara-perkara yang kotor Maka yang terbaik adalah mendahulukan yang yang kiri anil istinja bil yamin. Oleh karena itu Nabi melarang seorang dia cebo atau istinja membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Wanaha ani masjid Dakar bil yamin. Beliau juga melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Maka terdapat dalil dalil khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Jadi dalam masalah ini. Kemudian kata beliau, saya Abdullah Al-Basam beliau menyebutkan perkataan Nawawi dalam Saraswahi Muslim yang tadi juga disebutkan oleh uh, Syekh Salim bin Idal Hilali Hafidhullah Ta'ala An-Nawawi katakan dalam Sarah Suhih Muslim Ajma'al ulama ala anna takdim yamin ala al-yasar min al-yataini war fil wudu sunnatun Para ulama sepakat mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri yaitu kedua tangan, kedua kaki yang kanan, ya. Jadi kaki yang kanan, tangan yang kanan ketika berwudhu sunnah, hukumnya sunnah. Man <tuh> Maka orang yang e, menyelisihi keduanya, maka dia terluput dari kebaikan dan wudhunya sempurna. Adapun di dalam al-mukni dikatakan la yu'lamu fi adamil wujub hilafun. Maka terkait tidak wajibnya membasuh anggota wudhu mulai dari yang kanan, ini e, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya, memang para ulama sepakat hukumnya sunnah. Apabila itu sunnah, seorang dia meninggalkannya wudhunya tetap sah. Bahkan seandainya sengaja, mulai dari yang kiri terlebih dahulu juga wudhunya tetap tetap sah. Jadi wallah alam mungkin demikian yang bisa kita baca, kita kaji dalam kajian kita e, malam hari ini. Mungkin masih ada waktu ya, kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan terkait pembahasan kita malam hari ini silakan. Ya silakan. Wallahualam bisawab. Namun, terdapat dalil khusus Nabi melarang akan hal ini. Jadi, la ta'kulu bisimal. Janganlah kalian makan memakai tangan kiri. Fa'inna syaiton ya'kulu bisimali. Karena syaiton itu makan dengan tangan kirinya. Aukamakola sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang dia makan, demikian juga minum, maka tidak hanya masruk dianjurkan, namun masruk di sini hukumnya wajib. Wajib memakai tangan kanan. Apakah ketika seorang dia makan pakai tangan kiri, kemudian jin dari golongan setan bisa masuk ke dalamnya? Wallahulamisal. Bisa jadi dia ikut makan, tapi apakah masuk ke dalamnya? Wallah alam bisa Jadi masuk ke orang tersebut ya misalkan. Tapi yang jelas hukum makan menggunakan tangan kanan wajib. Jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi melarang makan dengan tangan kiri. Tasabuh bis syaiton. Ini menye, menyerupai syaiton. Jadi hukumnya haram. Tapi kalau terkait dengan tadi saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Allah alam misal. Oh lanjut setan. Ya, silakan antar dulu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya tambahkan satu faidah dari Syekh Muhammad bin Salih Thaimin. Saya baca satu faedah penting dari beliau terkait dengan hadis ini kata beliau istibabul badaah bil yamin fi kulli syai maka dianjurkan untuk memulai segala sesuatu dari yang kanan ya kan illa ma warada kecuali terdapat dalil yang menyelisihinya ini kecuali terdapat dalil yang menyelisihinya maka dalam masalah ini kata beliau anna ayamina sufuf afdalu min aisirih min aisariha. Sof yang kanan dalam salat lebih utama daripada yang kiri. Li ayman alal yamin fahuwa dakhilun fi qaulih karena sof yang bagian kanan kanan imam ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhut tayammun. Nabi suka mulai yang kanan. Walakin namun dan wa Apabila bagian kanan itu jauh Jadi jamaahnya lebih banyak daripada yang kiri Maka dalam hal ini kata beliau Wa al yasaru akrob dan sof yang kiri lebih dekat kepada imam Semuanya ngisi yang kanan Maka dalam hal ini diisi yang kiri lebih utama apa contohnya kata beliau? Mithla ayyakuna ala yaminil imam isrun wa an yasarin khomsa. Di kanan imam ada 20 orang. Dari sebelah kirinya 5. Fahada farkun bayinun. Maka ada perbedaan yang jomplang antara sof kanan dan kiri. Padahal imamnya di tengah. Ya kan? Fal afdal ayyakuna alladhi an yasaril imam musawiyan. Maka yang utama ketika sholat berjamaah makmum yang berada di kiri imam itu musawiyan, sama au muqariban atau hampir sama lilladhi an yami dari yang sebelah kanan imam wa inna yamin alal yasar maka keutamaan kanan imam dibandingkan kiri Idakana hunaka tasawin atau apabila jumlah jamaahnya mirip sama ataupun hampir mirip Amma ida ba'udal farku atau ba'udal farku fa innal yasar afdalu li yamtazu bil qurbi minal imam. Adapun kalau soft yang kiri ini jumlahnya sangat lebih sedikit dibandingkan yang kanan, ketika seorang masuk ya kan? maka dia isi yang kiri terlebih dahulu. Kenapa? Bil qurbi minal imam. Karena ini lebih dekat dengan imam. Ini faedah. Jadi secara umum Mana yang lebih utama, soft kanan atau soft kiri? Jawabannya soft yang yang kanan. Ini kapan, apabila antara kanan dan kirinya imam, itu softnya sama atau hampir berdekatan jumlah jamaahnya. Namun, kalau jomplang kanannya lebih banyak, kirinya hanya dua orang, kanannya sepuluh orang, jomplang ketika orang datang. Ya, jangan ngisi yang kanan lagi, tapi yang, yang kiri. Kenapa kata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam hal ini bil kurbi minal imam karena lebih dekat dengan imam. Wallahu a'lam Itu tambahan faedah dari beliau. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Secara umum kalau itu dikatakan masjid artinya orang di teras juga kadang buat sholat maka hendaknya dalam hal ini dia tetap mulai dari yang yang kanan. Jadi misalkan masuk ke masjidil haram itu mana mulai masjidil haram itu antum masuk ke apa itu toilet nomor berapa itu itu mulai dari kanan jangan ketika membawa sendal terus jadi itu biasanya buat sholat juga jadi dalam hal ini ketika sebuah masjid itu memang dia sebagai tempat untuk sholat, bahkan di luarnya juga mungkin terasnya maka kita usahakan memulai dari sebelah kanan. Jadi memulai dari kaki kanan kita. wallahualam alam Ada lagi? Baik kalau tidak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf jika kurang jelas ditanyakan ke ustadnya yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa akhiru tawana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.